Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan atau LPDUK yang sukses menggelar Pekan Permainan dan Esport Nasional Pepernas 2023. Dalam acara tersebut ada 5 game lokal, diantaranya Loka Pala, Battle of Guardians, Wardeka Battleground, Ghost Parade, dan Evermore Night. Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan atau LPDUK sukses menggelar Pekan Permainan dan Esport Nasional Pepernas 2023 di Gedung Kemenpora Jakarta. Melalui kegiatan ini, LPDUK mendukung penuh tumbuh kembang cabur e-sport tanah air dengan mengajak peran serta developer game lokal. Ada 5 game lokal, diantaranya Loka Pala, Battle of Guardians, Wardeka Battle Battlegrounds, Ghost Parade, dan Evermore Nights. Kasubdiv Pendanaan Keolahragaan LPDUK Kemenpora Maliku Lubi mengatakan, acara ini bertujuan mengetahui minat anak muda khususnya di bidang e-sport serta mendorong perkembangan game lokal. Teman-teman media, sebenarnya kegiatan ini memiliki tujuan salah satunya untuk mengumpulkan anak muda untuk mengembangkan bakat minat mereka khususnya di bidang e-sport ya. Dan kami dari LPDUK, perwakilan dari Kemenpora mensupport tumbuhnya dan perkembangnya game lokal karena ini juga untuk menyambut hadirnya Perpres yang mudah-mudahan dalam dekat ini segera ditandatangani oleh Presiden. Tim Liputan Sport Today.